tinggal di mana? Di atas, Pak. Apa nih? Jadi kita sudah berhasil mengamankan si pelaku satunya. Nah, ini kita mau menuju satu pelaku lagi yang belum. Ini bang, masih tengah duduk, masih tengah. Ambil dari bang, ambil dari. Penggeledahan yang kita awalnya kita curigai dia kebiasaan membawa sajam, tapi ternyata di badannya tidak ditemukan sajam. Kemudian kita borgol dan kita masukkan ke mobil. Di mobil lah kami melakukan interogasi kepada pelaku. Kamu sama siapa ngambil motor? Kami, Pak. Jadi jemput di sini, Pak, di kantor KIH, ya, Pak. Iya, kamu sama siapa? Sama siapa aja teman kamu? Herman, Eko. Oh. Sama anda tahu temannya apa yang lain, Pak? Eko rumahnya di mana? Eko bilang sambutan, Pak. Kamu tahu rumahnya? Tahu. Ya sudah tunjukin. Kita ke sana ya. Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Terus motornya di mana aja? Motornya di mana aja? Yang bawa, Pak, bilangnya bawa ke Kubar. Bawa ke Kubar? Iya, Pak. Dijual berapa di Kubar? Kalau siapa tahu, tergantung bos saya, Pak. Hah? Bos saya yang tahu uangnya, Pak. Bos kamu siapa? Padli, Pak. Padli? Iya, Pak. Bos kamu itu? Iya, Pak. Jadi kalau kamu tugasnya eksekutornya? Kasih nyala aja, Pak. Kasih nyala, pakai apa? Kunci T? Enggak, Pak, obeng. Obeng, mana obengnya? Obengnya hilang, Pak, diambil tas, Pak. Di situ pelaku mengatakan bahwa dalam aksi pencurian tersebut, dalam hal ini pelaku selalu mendapat tugas. Artinya mereka, total jumlah pelaku ini ada 4 orang. Si inisial A ini dia bertugas sebagai eksekutor dalam mencuri kendaraan bermotor. Alat apa yang digunakan? Yaitu alat berupa obeng. Tugasnya dia mencari motor yang tidak terkunci start, tapi bukan kunci T, tapi obeng yang bisa untuk merusak kunci ataupun stop kontaknya sehingga motor itu bisa dibuka kembali oleh keahlian si pelaku A ini yang 16 tahun tersebut. Terus sekarang posisinya motor itu ada sama siapa? Motor itu ada sama Eko. Sama Eko berapa unit? 4, Pak. 4. Ya. Bukannya 5? 4, Pak. 4. Ya. Kamu berapa kali TKP? 4 atau 2. Yang benar. Betul, Pak, ini tahu, Pak. Soalnya yang saya dapat informasi kamu banyak lebih dari 10. Enggak, Pak, ini salah, Pak. 4 aja, Pak, baru-baru ini aja, Pak. Apa aja? Thunder. Thunder. Itu Beat, Pak, 2. Beat 2.
warna apa bitnya? Bitnya belum tersalah, satu putih satu hitam pak. Oke, okay, terus sama motor Evo yang rusak pak di situ pak. EPU itu setelah EPU nggak ada pak, itu motor saya sendiri pak. Kamu pernah masuk penjara berapa kali? Enggak pernah pak. Kamu kemarin begal? Enggak. Ah, enggak usah bohong kau. Saya baru pulang dari Sulawesi pak. Ya mau kamu pulang dari Sulawesi, kamu pernah begal kan? Enggak pernah pak. Enggak usah bohong kau, kita sudah tahu sama kamu. Enggak pernah pak. Hah? Enggak pernah pak. Kamu sama siapa-siapa aja begal itu? Saya enggak pernah begal pak. Hah? Maling ya pak. Maling apa? Maling motor pak, sama helm. Maling helm kamu juga? Iya pak. Di mana aja kamu maling helm? Di situ aja pak. Di situ di mana? Di tepian pak. Di tepian? Iya pak. Berapa helm sudah kamu ambil? Maling helm baru satu pak. Loh, ngomongnya maling motor sama maling helm, maling-maling helm cuma satu. Cuma satu pak. Helmnya kamu jual di mana? Jual ambuan nih pak. Yang tahu ada pak anggota pak. Berapa satu. Kamu jual helm tuh? Kemarin bilangnya dapat 40 pak. 40.000. Oke. Sekarang kita kembali. Sekarang kita kembali ke motor. Pada saat kamu mengambil, kamu bersama siapa? Saya Eko Herman. Kamu Herman. Eko Herman. Oke. Kamu bertiga ngambil. Selalu bertiga. Enggak, Pak. Kalau ada lagi tunjukannya, Pak, saya langsung lagi penyerahan. Enggak, selalu bertiga ngambil motor itu. Bertiga ngambil motornya? Iya. Ngambil motornya Herman, Pak, sama lu, Pak, yang bawa. Iya, yang ambil kamu kan kasih nyala toh. Iya, Pak. Berarti kan kamu yang pakai obeng. Ditondanya dulu, Pak, didorongnya. Oh, didorongnya dulu. Baru saya dipanggil, Pak. Terus? Itu baru saya disuruh, Pak, datangi tempat yang dia sebutkan, Pak. Baru saya disuruh buka ini nyalakan. Nyalakan. Yang paling nyala sudah tinggalkan. Terus kamu dikasih bagian berapa? Sampai sekarang, Pak, enggak dikasih bagian, Pak. Ah, maka, benar. Lilit Allah, Pak. Belum dikasih bagian. Iya, Pak. Makanya tadi malam saya minta, Pak, dimarahi, Pak, sama dia. Sama siapa? Dikeroyok, buahnya Eko, Pak. Kok kamu mau? Gak dikasih bagian? Tadi malam saya baru minta, Pak, soalnya HP saya digadai sama dia, Pak. HP apa? Yo, Pak, tim A15. Setelah kita berhasil menemukan pelaku awalnya adalah si AN ini, di situ AN menunjukkan temannya yang saat ini memegang unit. Unitnya itu berupa satu unit Honda Beat warna putih. Itu kejadian di jalan RMA Padinata, tepatnya pada tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 23.00. Itu kejadian pertama. Kita mengusirlah tempat di mana rumah tempat tinggalnya teman yang memegang unit tersebut. Setelah kita sampai di depan di rumahnya tersebut, itu sudah maghrib. Maghrib. Kita coba interogasi dulu di indikator. Ternyata pelaku mengakui itu ada 4 TKP ternyata, kan? Ada 4 TKP. Yang pertama Honda Beat di jalan RM Marta Dinata, yang kedua juga Honda Beat warna hitam di jalan RM Marta Dinata, kemudian di jalan Cermai itu Honda Repo, dan Thunder di jalan Pahlawan. Di situ kami coba menggali terus si pelaku ini, si AN ini dalam mobil tersebut. Di situ kita baru kita sadarin bahwa ternyata pelaku ini dengan usia yang 16 tahun dia putus sekolah sampai dengan SMP saja, dia tidak tamat. Dan dia berdomisili di daerah Kepulauan Sulawesi, dan dia datang ke sini baru sekitar 3 bulan. Di sini dia tinggal bersama nenek angkat atau nenek sambung tersebut, tapi dia kurang perhatian dari orang tua. Sehingga kami menyadari bahwa anak tersebut pergaulannya itu salah karena tidak adanya pengawasan ataupun kontrol dari orang tua. Yang perlu dengan anak usia segitu perlu adanya perhatian, bimbingan dan kontrol orang tua agar anak tersebut tidak salah pergaulan. Sehingga dengan si anak tersebut salah pergaulan, dia melakukan pencurian untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Ya, untuk bermain judi. Saat ini anak-anak seperti umur usia seperti itu sering bermain judi slot di handphone. Terus dia juga menggunakan narkoba di bersama. Karena setelah kita coba bawa interogasi di mobil, anak tersebut mengaku bahwa uang tersebut digunakan untuk
biasa komputer itu sehari-hari, rekan di rokok untuk narkoba dan gaming judi. Kamu tunjukin sama kita di rumah teman kamu Eko. Iya pak. Ya. Eko tuh umur berapa? Eko nggak tahu pak, tua bilangnya pak. Ya kira-kira. Kira 20-an pak. 20? Iya pak. Kamu betul kah? Umurmu 16, ada KTP mu nggak? Belum ada pak. Loh, benar? Iya pak. 16 tahun tuh harus punya KTP sudah. Nggak ada pak, belum ada pak. Umurmu jalan 16 pak. Oh, umurmu jalan. Berarti 15 umurmu? Iya pak. Waduh, kamu nih perlu didikan orang tua ini. Rekan-rekan, kalau sudah anak yang mohon maaf ya, anak yang lepas kontrol dari pengawasan orang tua, sehingga dia tidak terkontrol cara bertemannya, bergaulnya sama siapa, sehingga terjadilah kenakalan remaja seperti ini, melakukan pencurian. Terus mencuri buat kamu tuh untungnya apa? Tidak ada. Oke. Eko usianya sekitar 20 tahun. Dia tinggal sama siapa di sana? Kalau mau sama tantenya, pak. Sama tantenya? Iya, pak. Tapi kamu tahu betul rumahnya, tak? Ya, cuma nggak tahu tempatnya gini, pak, rumahnya. Ada nomor HP-nya nggak? Nggak ada, pak. Tapi kalau yang lainnya ada, pak. Herman, Pak Adli ada, pak, di HP-nya. Mana rumahnya? Baru ini. Putar balik. Itu yang ada biru, tenda biru. Mana? Tenda biru ya, Pak. Tenda biru ini, Pak. Yang jadi ini. Inilah, ini kiri nih. Ini rumahnya. Ini warung Pak Rumah. Hah? Mana yang warung? Ini ini Pak. Antenya soal yang jualan, Pak. Kita ternyata sudah sampai di depan rumah. Kantornya tersebut, warung tersebut ternyata warung tersebut tutup dan dikunci di gerbang dari luar. Sehingga kami kebingungan, kemana kita lagi ini? Karena hanya satu aksesnya di situ yang kita tahu. Oke, jadi tadi barusan kita dari rumahnya si Eko, pelaku yang mau kita tangkap, cuman tadi rumahnya kosong, sudah ada dikempuk dari luar. Berarti posisi informasi dari pelaku ini bahwa si Eko ini sekarang kalau sore gini dia lagi mau ngantar motor Thunder yang tadi mau dijual sama orang Kubar. Makanya kita sekarang posisinya, kita coba cek di daerah tepian Sungai Mahakam. Biasanya Eko di sana dia. Kita cari ke sana dulu. Jadi kita posisi perjalanan ke sana. Oke? Semoga berhasil. Di sini nih yang biru kita, ini biru kita, ini posisi ini truk ya. Kalau sudah seperti ini sebutannya sindikat pencurian kendaraan bermotor.